rutin pakai, kalian bakal mulus semulus-mulusnya. Itu adalah yang ketiga, mengangkat sel kulit mati dan komedo. Jadi bisa membantu untuk mengurangi pertumbuhan minyak dan serta komedo. Jadi kalau misalnya wajah kalian itu berminyak, udah pasti ada jerawat sama komedo yang cepat tumbuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku Putri Akain dari sini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah klik video ini. Hari ini aku bikin video itu jam 24.01. Tuh, kalian bisa lihat di sini jam 24.01 mau jam 9 malam. Hari ini aku mau bikin masker wajah lagi yang aku rekomendasikan ke kalian. Ini sih bisa untuk wajah berjerawat, normal juga bisa, dan berminyak juga bisa. Panas ya. Oke. Biar sedikit wanginya aku mau semprot dulu. Semprotin dulu. Dikit aja karena itu udah wangi banget. Jadi biasanya kan aku punya face treatment nih. Face treatment itu aku biasanya kalau misalnya orang-orang gak mau pakai masker sheet mask, aku pakein dia masker charcoal ini. Tapi sebelum lanjut, kalian jangan lupa dulu dong di like, comment, share, dan subscribe. Jadi aku udah siapin satu masker charcoal. Terus ini tempatnya, sebentar, ini tempat chemical peeling, aku pakein dia aja. Terus aku mau cari kuas dulu. Ini kuasnya. Takut hitam banget ya nanti kuasnya. Aku mau cari kuas dulu ya. Para kuasnya aku mana ya? Tadi mama mertua aku nelfon lagi. Halo? Halo? Maafkan guys, soalnya kayaknya sinyalnya jelek deh. Oke, lanjut. Tadi ada kesalahan teknis. Itu di mana ya masker? Kuas-kuas maskerku. Ya udah deh, bodo amat dah. Nih, pakai ini. Habis itu untuk airnya aku pakai yang face mist saffron. Nih, dikocok dulu biar kuningnya keluar. Oke, sekarang tanpa basa-basi lagi, aku mau benerin poni dulu. Betulnya gini aja kali ya. Gini aja kali, udah nggak keluar-keluar dia. Tapi sebelumnya aku mau nyiapin kaca. Kaca sebelah sini untuk melihatnya. Oke, kita racik aja dulu. Karena ini aku udah malam, wawawiwinya nggak jelas. Ini taruh di sini aja. Di situ kita buka masker saffronnya. Kok saffron sih? Charcoalnya. Ini memang kelihatannya hitam karena isinya emang hitam ya, namanya juga charcoal pasti hitam tuh, kayak gitu dia. Jadi aku ambil pakai sendok dikit aja. Kita reka-reka sesuai takaran pada wajah kita ya. Segitu aja kali ya. Kebanyakan sih kayaknya itu. Ya udah deh. Ini udah aku taruh dia di sini. Habis itu kita, kalau kita semprot, dia bakalan terbang-terbang. Bagaimana kalau kita isikan air saffron? Aku giniin aja ya. Aku isiin dikit dulu. Ini mah banyak namanya. Sorry guys, kameranya aku tutupin. Kita aduk. Wah, ini mah kebanyakan air dia guys, encer dia. Disitu kita isiin aja lagi dah. Mantep kayak ngisi sendok makan. Ini kita aduk sekarang. Nah, segini baru pas guys. Tuh, kita aduk. Kayak gini ya, semen ya. Nanti akan aku kasih tahu manfaatnya apa, kenapa aku rekomendasiin saffron dan charcoal ini, dua masker ini.
Sapron kan pasti udah terkenal banget kan di belahan dunia manapun pasti udah terkenal kalau Sapron. Nah kalau charcoal ini nggak semua orang suka dengan Sapron karena warnanya yang hitam. Dan satu lagi aku nanti bakalan review mungkin namanya masker beras Jepang. Yang aku review ini adalah masker-masker organik rata-rata ya. Sheet mask aku belum mau review. Kalau masker beras Jepang itu sekali-kali sekali aja kalian pakai itu hasilnya wow mantap. Kita mulai aja. Pakai air Sapron mantap. Sejuk banget. Nih aku aplikasikan dulu. Nanti akan aku kasih tahu manfaatnya itu apa. Biar kalian juga bisa nyari gitu. Aku lebih suka biasanya pakai masker yang organik ketimbang masker sheet mask. Sheet putih telur itu bukan telur ayam, melainkan ayam biasa, bukan telur ayam kampung yang warna putih itu. Kalau orang Bali bilangnya telur ayam apa ya, lupa deh. Nih, nyinyirin dulu nih poni-poni yang kecil-kecil. Aku dari dulu emang suka maskeran. Emang suka maskeran tapi nggak begitu update gitu. Tunggu ya, tunggu. Di sini akan aku kasih tahu manfaatnya apa. Nah, kalau misalnya kalian nggak punya face mist Sapron, kalian bisa pakai air aja kok, nggak apa-apa. Yang penting tidak merubah khasiat masker aja. Warnanya tapi tidak apa-apa, not bad lah, ini hasilnya juga bagus kok. Nanti aku beli dulu masker beras Jepangnya, itu bagus banget guys. Oke, nanti akan aku update ketika aku sudah selesai bilas ini juga gimana hasilnya. Dan pas aku nggak pakai makeup ya, jelas udah malam, ngapain pakai makeup, dan belum juga pakai skincare ya, karena aku biasanya sering-sering pakai skincare sekarang, besoknya enggak gitu. Oke, ini sambil nunggu akan aku bacakan beberapa manfaat dari masker charcoal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama itu bisa mengatasi masalah kulit berminyak dan berjerawat. Terus yang kedua menyerap debu kotoran pada wajah. Jadi kalau misalnya kalian bersihin wajah itu gak maksimal banget, kalian bisa pakai masker si charcoal ini. Terus yang ketiga mengangkat sel kulit mati dan komedo, jadi bisa membantu untuk mengurangi pertumbuhan minyak dan serta komedo. Jadi kalau misalnya wajah kalian itu berminyak, udah pasti ada jerawat sama komedo yang cepat tumbuh. Next, mengatasi pori-pori yang tersumbat. Jujur aja kemarin aku cek ke dokter wajah, itu pori-poriku cuman besarnya itu adalah di ini aja, sisanya itu gak begitu gede banget lah pori-pori, jadi masih bisa ditoleransi gitu. Next, ini bisa mencerahkan wajah dan menghindari iritasi kulit. Jadi buat kalian yang biasanya wajahnya sensitif, bisa banget juga pakai masker charcoal ini. Dan buat kalian juga yang punya wajah yang agak apa namanya kurang cerah, kusam, kalian bisa pakai ini juga. Terus ini juga baik untuk kulit berjerawat, jadi jerawatan juga bisa pakai ini, nggak hanya kulit normal aja. Terus ada juga membersihkan wajah secara menyeluruh, yang tadi aku bilang kalau misalnya pembersihan kalian nggak maksimal, kalian bisa dibantu dengan masker ini karena dia juga mengandung antioksidan yang tinggi. Gitu. Segar banget sumpah guys. Nah ini aku mau kasih tahu aja, meskipun ada beberapa banyak potensi yang kalian bisa dapatkan dari memakai masker charcoal ini, tapi aku mau garis bawahi di sini itu penggunaannya sebaiknya tidak setiap hari, karena apapun yang dipakai berlebihan itu kan pasti buruk, berdampak buruk bagi kita kan. Di sini ditoleransi kalian bisa menggunakan masker apapun organik sheet mask itu seminggu hanya 1-2 kali. Karena misalnya charcoal ini kan masker arang ya guys ya, jadi masker arang ini dulu belum booming banget di Indonesia, apalagi sekarang kan ada apa sih namanya pasta gigi yang arang-arang gitu kan, jadi emang bagus banget sih karena alami bahan-bahannya. Oke,
Okay guys, ini sekian dulu videonya. Akan aku sampai tunggu sampai tunggu. Aku akan tunggu sampai kering dulu. Habis itu aku mau mandi, bilas. Nanti akan aku update hasilnya gimana hasilnya untuk si masker charcoal ini. Nah guys, ini aku udah selesai untuk mandi dan udah aku bilas wajahnya. Ini adalah original face aku, nggak pakai make up, nggak pakai alis, nggak pakai eyeliner. Dan sekarang udah selesai mandi, cuci muka juga udah. Ini setelah aku bilas hasilnya emang halus banget, pori-pori juga mengecil, halus banget dan langsung pakai. Bagus banget. Dan sekarang aku nggak pakai skincare, aku tinggal semprotin aja yang namanya Face Mist Upper ini. Jadi yang aku rekomendasikan dan yang aku masukkan ke YouTube itu ada biasanya produk-produk yang memang aku gunain gitu loh. Yang nggak aku gunain nggak akan aku masukkan ke YouTube. Sekarang kita tinggal semprot aja ya. Di situ baru kita nanti pakai krim leher. Wangi banget saffronnya. Ini face mist saffron aku udah habis 2 botol. Yang tadi aku juga campur di masker. Jadi ini kita tinggal tunggu aja. Jadi wajah itu perlu juga yang organik-organik, guys. Dan selanjutnya aku lanjut pakai yang namanya krim leher. Jadi kalian kalau misalnya mau pesan krim leher di aku, kalian bisa pesan di aku. Ini krim lehernya mantul banget, bagus banget buat yang mau mencerahkan leher. Bosen wajahnya aja yang glowing tapi lehernya enggak. Terus yang juga mau pesan krim ketiak juga bisa di aku, kalian bisa langsung hubungin aja. Skin Glow Original 2 atau at Puri Beauty Bali. Oke. Aku mau lanjut dulu pakai krim leher. Jadi sekian dulu video untuk masker aku. Jadi kalian bisa beli jenis merek apa aja, kalian terserah kalian. Yang aku sarankan kalian juga perlu peralatan untuk memakai masker sheet mask 1 bulan. Oke, sampai ketemu lagi next video lainnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, and subscribe. Bye bye.